Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, salam bantal kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Senin Paskah Kedua, 20 April 2020. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya kembali dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, Tuhan bersabda, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudari, saudaraku yang terkasih, kapan kita dilahirkan kembali? Mungkin kita langsung ingat saat dibaptis. Tuhan mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saat kita dibaptis, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita, dosa-dosa asal. Kita dilahirkan kembali menjadi anak Allah dan warga anggota gereja. Dan kita dijadikan serupa dengan Kristus. Meterai kekal, tidak bisa dihapus. Nah, saudari, saudara yang terkasih, di zaman modern, zaman milenial ini, banyak yang seneng ya, kamu itu mirip BCL. Wah, langsung tambah kemayu, sirai gede, lek mlaku klindut-klindut. Begitu pula kalau dikatakan, wah, kamu, Jen, wajahnya itu kayak Ariel Noah. Wah, langsung melaku, begegek. Wah, gaya. Nah, itu, bangga dikatakan mirip seperti artis BCL Ariel Noah. Senang sekali. Lalu kemudian mengikuti kisahnya, mengikuti artis ini. Nah, kita setelah dibaptis tidak hanya mirip artis ini itu, kita dijadikan serupa Kristus. Kita dijadikan anak Allah. Nah, semoga seperti kalau kita mirip dengan artis, kita bangga. Kita
setelah dibaptis, dijadikan serupa Kristus, semoga kita semua juga bangga. Kita semua sungguh-sungguh ingin mengikutinya. Sehingga kita sungguh-sungguh menghadirkannya dalam hidup harian. Siapa? Sekarang kan zamannya kuliner. Kalau ke warung, ayo siapa yang mesti tanda salib? Ayo siapa? Lali dong. Sekarang ini kalau beli makanan, ora tanda salib, difoto, dipamerke, diupload. Nah, mari kita renungkan kembali. Apakah kita yang dijadikan serupa Kristus sungguh bangga dalam hidup harian kita, menampakkan Kristus dimanapun kita berada, sehingga sungguh kita yang adalah anak Allah, warga gereja, murid Tuhan, serupa Kristus, menampakkan Kristus dalam hidup kita masing-masing. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.